jadinya. Nah, ini dia. Mantap sekali, kita gabungkan ke sini ya. Ini juga sama nih, nanti akan kita proses juga ya, kita gosok. Oke, sahabat roti sumbu ya, berjumpa lagi dengan roti sumbu. Nah, di tangan roti sumbu kali ini ada batu bacan ya, walaupun kecil seperti ini sangat berharga ya. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, like, comment, and subscribe. Dan langsung saja kita olah ya, si kecil yang berharga. Nah, ini yang hitam-hitamnya kita buang ya. Oke, sudah agak sedikit hilang ya. Lanjut terus. Oke, sahabat roti sumbu. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, ini dia. Mantap sekali, kita gabungkan ke sini ya. Ini juga sama nih, nanti akan kita proses juga ya. Kita gosok lagi. Seperti ini sahabat roti sumbu jadinya untuk gosokan pertama. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi penggosokan ini ya, dan nanti seperti apa hasilnya, bagaimana finishingnya, kita saksikan terus ya. Oke, sahabat roti sumbu, nah ini untuk pembentukannya sudah selesai ya. Bentuknya seperti ini, seperti di video, ada yang sangat kecil sekali, mantap ya. Ini pun tetap kita bikin, oke. Selanjutnya kita amplas sahabat. Di sini sudah roti sumbu sediakan amplasnya. Kita buka dulu ya. Untuk pertama biasa ya, amplas yang agak lebih kasar kita taruh di sini. Kita hidupkan mesinnya, jangan lupa kasih air sahabat ya. Ya, kita gosok.
sahabat. Nah, ini sudah selesai ya untuk kaplas yang agak lebih halusnya. Kemudian kita gosok manual sahabat. Untuk penggosokan manual kita gunakan hampas terakhir, yaitu hampas grit 1500 ya. Kita gosok secara manual seperti ini sahabat. Sahabat ya, untuk batu bacanya kita gosok manual di hampas ini dia grit 1500 masih kita koneksi ya sampai hilang. Oke sahabat roti sungguh, nah kita gosok-gosok terus ya sampai mengkilap di hampas terakhir ini. Ini dia. Oke. Begini sahabat ya, untuk hasilnya bisa sahabat perhatikan sendiri di kamera. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini hampas terakhir ya, hampas grit 1500. Oke, kemudian di sini sudah roti sumbu sediakan ya. Ini hampas yang dibalik seperti ini. Kita pasang. Dan kemudian kita beri ini minyak ya. Nah, secukupnya saja sahabat. Kita bersihkan sedikit, ini dia kotorannya. Kemudian kita beri ini serbuk intan. Nah, serbuk intan pun sama ya, secukupnya juga. Ini sisa-sisanya masih ada, sisa yang sebelumnya. Ini untuk sisanya sudah jadi ya. Nanti roti sumbu buka lagi dan kita cek lagi ya. Oke, langsung saja kita beri serbuk intan seperti ini. Oke, kita poles-poles terus. Kita simpan dulu, kita lanjut lagi ke yang ini, kita poles lagi. Untuk yang kecil begini agak sulit ya kalau dipegang menggunakan tangan. Nah, kita matikan dulu sebentar dan kita cek sahabat ya. Kita lap dulu. Bagaimanakah hasilnya? Nah, hasilnya sudah mengkilap ya. Seperti ini sahabat. Udah mantep ya pokoknya. Kita gosok lagi. Masih. Kita ulang lagi penggosokannya. Oke sahabat roti sumbu, nah ini sudah selesai ya. Jadinya seperti ini. Mantap sekali. Oke, jika dirasa video ini bisa menginspirasi, menambah semangat, dan para sahabat merasa senang, terhibur ya, walaupun ini bukan konten hiburan, tapi jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Roti sumbu tutup sampai di sini. Salam berjumpa kembali. Salam batu akik selalu jari. Salam soto hobi ya. Salam berjumpa kembali, diulang lagi, dan terima kasih. Thank you.